Oke teman, nah di sini saya mempunyai LED bekas ya teman-teman. Nah ini banyak sekali LED bekas. Nah jadi di video ini kita akan memanfaatkan LED bekas ini ya teman-teman menjadi barang yang sangat keren. Nah ini sangat bermanfaat sekali ya barang yang saya buat kali ini. Nah apa yang akan saya buat? Ikuti terus video ini sampai akhir dan langsung kita buat. Teman-teman siapkan dulu LED-nya. Nah, seperti ini. Tunggu sebentar, nggak fokus. Nah, ini kayak gini LED-nya ya. Nanti di sini kan ada kutub positif dan negatif. Jadi yang positif itu yang agak panjangan gitu ya kabelnya. Ini sudah saya potong kabelnya. Jadi yang positif tuh yang ini, yang kabel ini sama yang negatif yang ini, yang pendekan. Teman-teman. Nah setelah itu teman-teman siapkan apa nih? Baterai smartphone bebas ini belum saya cukup. Nah jadi baterainya ini nanti jadi barang apa yang saya buat kali ini. Nah jadi barang yang saya buat hari ini adalah kayak alat pendeteksi kabel. Nah jadi misalnya ada misalkan kita mempunyai kabel yang panjang itu. Nah jadinya misalnya kita nggak tahu kabel itu putus atau nggak, bisa kita gunakan alat ini atau mengukur apa aja bisa ini. Kayak multimeter sih. Nah, setelah itu kita persiapkan. Nah, kita siapkan kabel jumper. Nah ini, saya gunakan kabel merah dan kabel putih. Nih, nanti ini kayak kayak multimeter. Nah, kayak ini. Lalu kita persiapkan buzzer. Tunggu sebentar, aku mau ambil buzzer dulu. Nah, ini dia buzzer ya, teman. Nah, ini sudah ada tanda positifnya di sini, berarti yang positif yang ini. Panjangan juga ini. Nah, setelah itu kita akan merangkainya. Nah, ini baterai. Ini baterainya bebas ya, teman-teman bisa menekan baterai apa itu? Baterai HP juga dong, benar-benar bisa menggunakan baterai HP. Kalau saya menggunakan ini, karena ini adalah contoh. Nah, sekarang bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus videonya. Nah, di sini di sini kan ada lampu nih. Nah, di sini ada positif sama negatifnya. Jadi yang positif kita hubungin ke kabel positif pada baterainya. Nanti kita kayak gini ya. Di sini satu sama di sini satu. Setelah itu nanti buzzernya juga kita akan taruh seperti ini. Seperti ini juga. Nah, ini kan negatif. Jadinya kalau buzzernya ini di kutub negatif kita akan taruh. Nah, sekarang saya akan membongkar dulu ya. Baterainya biar teman-teman mengerti ya bagaimana cara pembuatannya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kutub positif. Nah, di sini saya teman-teman melihat positif. Nah, ini negatif dan ini positif. Nah, gimana cara pembuatannya? Nah, ini kan negatif nih. Yang ini positif. Positif ini kita di buzzer nih kita lihat yang kutub positif itu yang apa tuh? Kawatnya panjangan. Jadi yang ini positif, yang negatif. Jadi yang positif itu kita hubungin ke sini. Nah, kayak gini. Sini. Nah, nanti kita solder. Lalu ini ada LED juga. Jadi LED-nya nanti kita hubungin yang negatif. Yang negatif kan ini, kayak ini jadinya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kita solder. Nah, saya sudah ambil solder nih. Saya ambil timahnya. Nah, seperti ini. Gimana ya? Kita kan menggunakan soket aja ya, biar lebih rapi. Biar nggak rusak nanti baterainya. Nah, seperti ini. Yang negatif ke sini, sini kita solder dulu. Terus sebentar saya lepas aja soketnya. Oke, saya skip aja biar cepet. Oke teman, nah setelah berlama-lama saya membuat alatnya, jadinya saya udah jadi ya. Nah jadi ini baterainya saya ganti ya, karena tadi baterai yang akan tadi itu ya, baterai yang 9 volt itu mati teman-teman. Tadi saya sudah cek kok tiba-tiba mati, nggak pakai multimeter lagi. Teman-teman lihat di multimeter ya,
itu masih nol, berarti belum. Kita coba. Ini tadi nggak mau sih teman-teman, karena apa udah coba ya. Oh, nggak ada gitu. Kok dibalik juga nggak ada. Coba yang ini. Nah, kalau yang ini baru isi, baru sih gitu ya. Ini tebal. So, ada 2,6. Jadi ini baterainya yang rusak ya, memang kalau soketnya masih bisa digunakan. Dan berarti saya harus beli baterai baru ini lagi nih. Nah, itu aja untuk masalahnya. Jadi ada juga yang lain ya teman. Nah, jadi saya tidak menggunakan buzzer karena tadi saya sudah sempat nyoba ternyata nggak mau teman. Nah, jadi saya putuskan untuk menggunakan LED yang warna kuning. Nah, ini kalau kita hubungkannya, kalau dia hidup berarti kita sudah bisa membuat alat pendeteksi kabel putus atau enggak. Coba, oh tidak mau. Tunggu sebentar ya ini. Nah, hidup. Ini kabelnya mana? Nah, ini sudah mau hidup ya teman-teman. Nah, berarti, oh mati lagi. Ini harus kenceng. Nah, sudah hidup. Kenceng-kenceng, aku fokus. Nah, kita hidupkan. Oh, ini kabelnya belum benar. Nah, saya mau memperbaiki dulu. 1 hour later. Dia ganti ya. Ini kurang banyak ini mah. Coba yang ini gunting yang tadi. Oke, dop. Berarti ini besi. Nah, mantap. Percobaan pertama berhasil. Nah, percobaan kedua. Kita menggunakan ini ya. Kawat pemanas. Saya nggak tahu sih ini bisa atau nggak di terhubung. Kita coba aja. Nah, berarti ini nyambung. Nah, itu lampunya nyala ya. Oke, kawat pemanas siap, sudah selesai. Sekarang yang kedua, kabel. Nah, ini kabel yang tadi ya, yang bikin dia main-main. Nah, saya ganti pakai kabel hitam. Nah, kita kan coba apakah ini terhubung kabelnya. Nah, kita kan coba-coba aja ya. Nah, hidup. Mantap, bisa diukur. Nah, jadi alat ini sama dengan multimeter ya. Kalau multimeter kan harus pakai bisa untuk mengukur apa namanya itu kabel putus atau enggak. Jadi jika teman-teman tidak mempunyai multimeter, teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, apa kita bisa memanfaatkan barang bekasnya dengan LED-nya juga. Nah, mungkin kita bisa membuat juga multimeter sendiri dari barang bekas ya, tapi agak satu-satu. Misalnya ini kan satu nih, ini baru satu bagian dari ini ya, ada di dua pengukuran. Jadi ya kita teman-teman doain ya, semoga saya bisa buat biar teman-teman bisa tahu cara pembuatannya. Nah, oke, apa lagi kita mau coba ya. Tunggu sebentar, saya mau nyari bahan dulu yang saya mau ukur. Tunggu sebentar. Nah, ini saya nemu ya. Sekarang kita akan mencoba mengukur apakah ini terhubung atau tidak. Kesini, kesini. Nah, ini sini ada kabel warna biru dan ungu, dan di sini ada merah putih. Berarti salah satu kabel ini masih terhubung ke antara dua ini. Nah, oke, sekarang kita akan langsung mencobanya menggunakan alat yang hebat ini, yang canggih ya. Nah, kita hubungin ke kabel hitam. Nah, kita kan mengetahui kabel hitam ini terhubung ke warna mana ya. Kalau nggak ke ungu pasti ke biru lah. Nah, berarti kabel hitam terhubung ke ungu. Kalau yang merah ini terhubung ke biru ya, dan memang pasti ke biru, nggak mungkin ke merah lagi. Coba ya. Oh, tidak terhubung. Berarti kemungkinan kabel merah ini terputus dari kabel biru ya. Sedangkan yang kabel hitam ini bisa terhubung ke mana nih? Ke gini ya, apa ya? Ungunya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi
ini sangat berguna sekali untuk kita yang suka elektronik gitu. Pakai mengukur kabel gitu. Mengukur mendeteksi kabel yang putus atau enggak. Jadi ini sangat berguna banget. Oke, nah ini kayaknya baterainya udah habis nih. Nah, jadi baterainya ini habis. Ini sebenarnya baterai bekas ya, teman-teman. Baterai drone. Saya mau punya drone yang sebenarnya drone bekas dikasih teman bapak teman ayah saya. Jadi baterainya rusak. Saya iseng sih bukanya ternyata kayak gini isi kabelnya. Ya, begini. Ya ngomong-ngomong, misalnya teman-teman ada yang tahu tempat pembelian kabel ini, bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya, karena saya sangat membutuhkan ini baterai kayak gini. Saya lagi cari-cari ke seluruh tempat di online sih sebenarnya, tapi tetapnya nggak ketemu tuh. Nah, coba teman-teman komen di bawah siapa yang teman-teman bisa membelikan yang teman-teman tahu lokasi membeli baterai kayak gini atau baterai drone ya teman-teman. Baterai drone apa ya pas itu ya? Nah, saya lupa sih baterainya, pokoknya kayak gini baterainya. Nah, di sini sudah ada, nah di atas ini. Nah, jadi seperti itu bentuk baterainya. Oke, dan sekian dulu video kita untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like video ini, share ke sosial media agar bermanfaat juga untuk orang lain. Dan subscribe video ini, nyalakan notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel ini dan tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Oke, bye-bye.